Astagfirullahaladzim. Ini. Ngapain? Bukan. Anak ngakutin mulu. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Gimana ini? Udah sih, dulu. Aku udah curang lagi ya? Curang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama Haya Kang Tarto, masih di hati-hatinya channel yang selalu siap untuk menghibur ya. Untuk menghibur, untuk itu nanti mudah-mudahan kalian terhibur ya dengan segala apa yang nanti kita lihat dan segala apa yang kita dengar nanti. Nah, gini teman-teman. Ada sebuah cerita, sebuah misteri atau mitos di sana di area gunung itu. Yang Medih itu katanya ayat meteor itu kayak ndaru, kata orang Jawa itu ndaru, datang ke area pohon besar di area gunung itu ya. Namun bagi saya pribadi itu penasaran, dan banyak juga orang yang melarang untuk datang ke sana ya, karena katanya sangat wingit, takut kenapa-kenapa. Namun kalau kita tidak bisa menembus rasa takut, kapan kita bisa menemui ilmu itu, menemui ada sisi baik di balik itu? Untuk itu kita kesan aja yuk, nekat aja, bismillah, insya Allah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana ini? Lokasi ini apa? Udah nih, udah terasa nih. Berarti ini lokasi, ini kayak nih. Lo ya tetap tenang. Berarti yang orang bilang itu beneran ya, kan kata orang tadi kan ngomongnya, wah jangan berani-berani masuk ke sana gitu katanya, katanya gitu kan ya. Bahkan saya itu dilarang ke sini, takutnya kenapa-kenapa gitu loh orangnya tadi. Namun kan kita kan apa penasaran orangnya kan, kepo kan. Ya iya, yuk kita masuk darah yuk. Ini gak gelap juga nih. Serem. Berarti kayaknya itu tuh. Iya. Itu tuh. Tuh iya. Seperti gara-gara gantar pun nih. Iya. Persis seperti orang tadi ngomong. Hanya sering muncul katanya. Muncul genderuwo gitu. Genderuwo muncul di sini katanya sih. Kita sih. Kita kan ini siang-siang ini kan, tapi katanya sih muncul juga sih, tapi gak apa-apa, oke lah. Iya. Nih. Wah. Kok serem banget gini ya? Apa itu? Hah? Itu? Itu? Ya itu mungkin genderwonya itu mungkin. Serem banget itu, Jok. Itu mungkin tiap buah bapak itu genderwonya itu tuh. Iya. Itu mungkin itu, kayak ketapel tuh. Bisa manjat, Jok. Iya, berarti ini di sini ada pohon beringin ya. Nih, rindang banget nih. Ih, serem banget ya. Ih, kok bisa kayak gini loh, pohonnya. Kayak rambut juga. Enak ini. Kayak rambut, kayaknya ini rambut juga nih. Rambut pohon. Apa? Rambut genderuwo nih. Baru sampai bawah nih, berarti ini pohon beringin apa-apa sih. Ngeri nih. Aduh, kita bahaya ya. Tetap kita waspada ya, hati-hati ya. Takutnya nanti kita yang disialong, dimasukin ke dalam batu gimana nih. Oke, assalamualaikum. Punten. Ini. Kok gak, emang sih agak kerasa merinding emang ada sih. Macam-macam. Iya. Ini masuk aja. Aduh, gini nih ya. Gini kan sudah, kita kan sudah memasuki kawasan ini ya, kawasan mereka ya. Tidak ada salahnya kita untuk mencoba untuk apa ya, menyambungkan komunikasi dengan mereka makhluk di sini kan. Ya siapa tuh bisa lah ya. Ya dengan apa yang penting kelihatan kita. Okay. Pertama salam dulu ya, salam, barangkali bisa koneksi lah gitu kan. Assalamualaikum.
kepada makhluknya Allah yang berada di ya, penguasa sini, kami mohon izin untuk memasuki kawasan sini. Tujuan kami yaitu untuk mencari pengalaman, dan bila kami mengganggu kalian, kami mohon maaf. Tuh, nyambung nih, nyambung, nyambung, ada reaksi. Iya, seolah-olah ada bisikan. Monggo gitu seolah-olah. Itu aja, yuk. Oh, saya nggak dengar ini. Ya, kita pakai, kita aja jawab ya. Kita aja yang jawab dengan niat. Yang penting kita uji gitu kan. Ya, iya. Wah, serem banget nih. Tapi, menakutkan juga sih. Hah? Apa serem, apa merinding gitu buatnya lo. Merinding? Ya iya. Kamu nggak pernah merinding? Ya, kalau merinding dari tadi saya merinding. Iya, namanya manusia semuanya sama. Punya rasa takut, ya. Ya, yuk. Dulu. Ih, Hendra Kaya mana, Hendra Kaya? Ya kayaknya lihat nggak kelihatan lah, tenang aja. Siang nggak kelihatan ya? Iya iya. Siang. Mungkin kita kan cari pengalaman loh. Kata orang kan di sini yang suka ada cahaya, yuk ketemu yuk kayak panjang ke sini celorot ke sini ke area sini gitu loh. Kita kan orangnya kepo ya, bukan cuma kita mencari yang gaib-gaib, bukan, tapi kan kita penasaran saja. Bisa jadi itu apa hanya meteor, bisa jadi itu mainan orang gitu kan. Ya iya, kita cari tahu aja, kita bukan petunjuk kok. Dulu hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain bukan anak nakutin mulu. Astagfirullahaladzim, ini kan apanya, ini kan ini ya, orang bukan. Yang mana sih itu? Berarti kan itu bawah-bawah, bawah. Oh, bawah. Itu ke sana, ke sana, ke sana. Awas, awas lu. Awas, awas, awas. Itu bawah bagai kayak akar tuh. Astagfirullah. Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Tuh sih emang dulu tuh. Aduh, ini jurang lagi ya. Jurang lagi. Tuh ntar dulu, ntar dulu. Aduh. Ah, payah nih. Iya, aduh. Ke jurang nih. Tenang, tenang, tenang. Bikin kaget lagi. Orang buah. Kok ada orang di sini sih, aneh sih. Setannya ini? Iya, kayaknya setan bukan. Kok ada orang tadi setannya dipanggil, kok bagaimana ini? Setan kok diem aja sih? Setan kok diem aja ini? Ah, nah ini nih. Berarti ini orang nih. Orang kok diem aja? Nah dulu. Punten, Mbak. Assalamualaikum. Ini siapa? Ini manusia atau bukan? Coba beri apa? Berikan kami jawaban. Kalau memang masih hidup itu manusia, berikan reaksi kepada kami sehingga kami bisa membantu jenengan. Seperti ih. Saya tanya meringis ya. Ya iya. Kok bisa meringis ini, bagaimana ini? Ini kan berarti gini. Hampir sama kayak di sini, cuman beda ininya loh. Loh kok kayak kukunya panjang-panjang banget, astagfirullahaladzim. Berarti kalau ciri-cirinya sih orang sih. Berarti terus sembunyi. Terus sembunyi banget di sini sih, astagfirullahaladzim. Ih. Ini nih. Suara apa itu, ya? Mana? Ayo suara kentut apa setan? Ah. Setan bisa kentut juga, ya. Masih hidup itu. Mohon maaf, Mbak ya. Kita dulu ya. Santai-santai. Assalamualaikum. Nyuwun sewu, Mbah. Kula teng mriki tujuanipun nggih nyali pengalaman. Bilih kula kagungan njenengan, kula nyuwun pangapunten. Ada jawaban nih. Ini salah jawaban. Enggak apa-apa, tenang, enggak apa-apa. Berarti ini orang nih, yang orang udah lama nih. Ini lihat nih. Nih. Apanya yang dilihat? Ini megang apa nih? Ini. Tangannya apa ya? Bukan. Mohon maaf ya, Mbak ya. Kayak pegang ya. Nih. Oh, apa itu ya? Dia kayak. Akar apa ya? Bukan, kayak keris. Daun apa ya? Tuh ada kira-kiranya nih. Coba lihat di zoom. Zoom. Ambil aja. Oke, Mbak. Punten nggih, Mbak nggih. Kula pada turun menyen nggih, sedap nggih. Bentar. Nah dulu. Baik, boleh enggak? Ya, saya pinjam dulu ya. Saya hanya pengen mencari ini ya. Ya, dipersilakan. Persilakan ya? Iya. Oke.
Ih, Sudim, keris mbah. Mohon maaf, mohon maaf. Keris siapa tuh? Kok kayak gini ya? Ih, bagus banget ini. Seperti ini, ada gambar apa tuh? Gambar apa tuh? Singa tuh. Nih. Kayak singa tuh kan? Singa apa burung itu ya? Singa no. Kayak ada buntutnya tuh. Oh, iya singa ada buntutnya juga ya? Ya, di sini ada ukir-ukir luar biasa nih, canggih banget tuh. Berapa karya seninya nih? Ya ini kerajaan Majapahit kayaknya nih. Majapahit itu negara mana sih? Oh ya. Ah ya kerajaan. Mbah, nggih nyuwun sewu nggih. Nek kula pas kepada kaleresan menangi jenengan nggih. Kula kedados pundi supados bisa saged bantu jenengan. Mugi-mugi nggih saged to sebet niku mali jenengan. Berarti udah meninggal kok ya? Udah mati sih. Kok matinya duduk ya? Lagi bertapa kan, dia lagi mengasingkan diri. Kalau zaman dulu pasti banyak gitu kan, orang zaman dahulu pasti sama orang-orang yang seperti ini. Bisa jadi orang ya mencari apalah, nggak tahu, itu bisa jadi. Tuh ini ada nih, berarti dapat ini terus meninggal kayaknya nih ya, nggak kuat ya, kalau bisa jadi ya udahlah kita tolong aja biar dia sempurna ya, biar dia nanti matinya sempurna, biar ini kita bawa aja dilarung aja ya. Kita doakan aja ya, karena ini masih nempel terus, jadi nggak bisa sempurna nih, ini nggak bisa membusuk tubuhnya ini. Kalau sudah ini, insya Allah ya bisa ya. Bawa pulang berarti ya? Nanti dibilang rumah aja nggak apa-apa ya. Jadi kita deh, kita dipisahkan aja lah ya sama ini ya. Assalamualaikum, mbah nggih, mohon maaf. Kendiki kalau pendet, supaya tuhan jenengan sakit sempurna, nggih. Buat nuntas nih kemauan, nggih. Kalau doakan, jenengan mugi-mugi sing napa dipun paringi jembaran padang kupure tinggal puruh toyo kelepatanipun lan mugi-mugi kemawon pikantuk suwarganipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ki bangge, monggo kelepang parang rumiyin mugi-mugi kula jenengan 30 kelepatanipun. Kita kawaca yuk. Ya, kita bawa dulu, kita pelajari dulu, kaji lebih dalam ini apa. Bukan saru ya, tapi kayak itu membantu jenengan. Bukan setan, itu manusia. Ya benar kan teman-teman ya, jadi apa? Jadi memang dari makanya tonton dari awal sampai akhir biar mudeng tahu ya. Tadi kita kan melihat apa yang pertama tuh kita melihat apa pohon yang besar ya, pohon besar yang rindang dan juga akar-akar yang bikin serem yang katanya ada genderuwonya, ada kuntilanak dan bahkan sampai macam-macam lah. Namun setelah saya tembus itu ya, alhamdulillah yang mendapatkan beberapa yang dilihat ya, dan nanti kita serap ilmunya. Lalu ilmunya apa? Gini. Ketika kita rasa takut luar biasa, ya kita manusia semua sama kok punya rasa takut. Nah justru itu adalah untuk merangsang rasa takut kita kepada dosa-dosa kita. Untuk itu bertobatlah sebelum mati ya. Itu pengingatnya. Dan yang kedua, kita melihat sosok manusia yang sudah hampir membusuk di situ bertapa dan membawa-bawa sebilah senjata keris. Itu adalah yang pertama, orang itu yang sedang tapakur, sedang menata pikiran dan mengasingkan diri ya. Itulah biar apa namanya terjauh dari segala dosa. Maksudnya kita tidak harus mencontoh untuk seperti itu, namun kita bisa cara mendekatkan diri dengan Allah dengan cara-cara kita. Misalkan kita sering datang ke masjid, sering melakukan sholat waktunya dan lain sebagainya. Intinya untuk takur, untuk mendekat sama Sang Pencipta. Itulah sisi positifnya. Mudah-mudahan kalian terhibur dan sekaligus menambah wawasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur. Jiper-jiper.